dari berbagai pihak, baik unsur buruh maupun pengusaha. Tentu dari unsur buruh tetap berpendapat yang disampaikan oleh Bumira, Ramidi dan kawan-kawan lain, kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum pendapat serikat buruh tadi disampaikan adalah berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Atau serikat buruh tetap berpendapat naik upah 13%. Dari pengusaha memang berkembang tetap menggunakan PP nomor 36 tahun 2021, berarti naiknya bisa diprediksi 2-4%.